Hasil siasatan mendapati premis tersebut telah beroperasi selama 3 bulan berselindung di bawah syarikat perisian komputer. Selanjutnya, kita mendapati syarikat tersebut membina aplikasi perjudian atas talian dan menjualnya kepada syarikat perjudian yang beroperasi di luar negara. Syarikat tersebut bertanggungjawab membina dan menyelenggara aplikasi perjudian atas talian mengikut kehendak pelanggan-pelanggannya. Waktu operasi premis tersebut adalah dari jam 8 pagi hingga 7 malam yang mana mensasarkan pelanggan dari negara Thailand. Pekerja di syarikat tersebut dibayar gaji bulanan antara RM2,500 hingga RM10,000 bergantung kepada tahap kemahiran dalam pekerjaan mereka. Kesemua pekerja di syarikat tersebut mempunyai kelayakan pendidikan dari universiti dan kolej tempatan dalam bidang yang berkaitan dengan perisian komputer. Kes tersebut telah disiasat di bawah Seksyen 4-1-C Akta Rumah Judi Terbuka 1953 kerana telah menjalankan perniagaan perjudian atas talian. Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka kerana telah mempromosikan permainan judi atas talian, dan Seksyen 4-1-H Akta Rumah Judi Terbuka kerana telah menguruskan pertaruhan perjudian atas talian. Kertas siasatan telah dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya pada 23/10 dan arahan pertuduhan terhadap pemilik syarikat tersebut di bawah Seksyen 4B-B Akta Rumah Judi Terbuka 1953 kerana telah mengedar atau membekalkan aplikasi berkaitan aktiviti perjudian. Manakala 35 orang pekerja diambil tindakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah dan seorang lelaki warga tempatan dijadikan saksi pendakwaan. Jadi kita telah tangkap mereka semalam. Ya. 34 orang. Satu lagi kita hold dulu kerana COVID dia ada gejala, so kita hold dulu.